Let's have it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para pencinta catur di luar sana. Bertemu kembali kita di Live X Chess Academy. Bagi yang beri assalamualaikum salam. Selamat datang semua. Welcome to the stream. Apa khabar semua? Sehat? Apa ni ada nombor 1, nombor 3 ni? Korang berlumba apa? Saya ingat ke dalam pertandingan je berlumba. Rupanya dari sini pun berlumba juga. Jadi terima kasih kerana support Live X Chess Academy. Ha. Saya dapat berita yang mengejutkan bahawa X-Chess ada buat pertandingan. Korang ada tahu tak? Ada dengar? Hai Cik Cheng, korang ada dengar tak? Ada tournament ke korang tak dengar? Coach, saya tak. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Faiz. Oh baik Faiz, tanya khabar coach. Macam ni eh, masih tahu? Oh dia dah baru tahu. Yang lain tak tahu. Tak tahu. Ada berita baik. Ada ya. Jadi yang tak tahu, saya beritahu. Mana benda yang saya nak share? Saya baru tak ingat. Hei, ini dia. Tak tahu. Hola from Twitch. Haha, salam. Salam light seeker. Oh, tak ada, Christina. Yes, ada. Mana bendanya? Saya nak share. Bagi yang baru masuk, welcome to the stream. Ini dia. Bendanya ialah ada pertandingan nanti. Saya takut saya terlupa, jadi saya beritahu awal-awal. Sekejap lagi saya akan beritahu lagi. Waalaikumsalam, Isha. Headset lama ni, tapi kira barulah. Di hati sentiasa baru. Tak apa, yang mana tak tahu. Nanti akan ada tournament tau pada 28 Oktober. Korang nampak? Harapnya nampak lah 28 Oktober nanti ada tournament. Apa ni? Waalaikumsalam, Panglima Harith. Saya puji ke Hansen nanti, coach belanja, coach makan. Mesti doh. Siapa coach misi rahsia? Ah, dah nama pun rahsia. Kena sabarlah dulu. Tak dramatik lah pula. Apa umur 13 boleh join tak? Mari kita tengok. Kategori ada 8 kategori. 9 tahun lelaki perempuan, 12 tahun lelaki perempuan, 15 tahun lelaki perempuan, 18 tahun lelaki perempuan. Apa ni? Coach Hansel pula ni. Masih Faiz. Nanti saya akan belanja diri saya makan. Tak kira lah McD ke apa. Terima kasih, masih. Puji-puji. Puji tak akan menandakan saya akan belanja diri saya makan. Untuk korang sebenarnya. Nampak tak? Adil lah. Adil kan? Adil. Yes. Awak saya dah lama join. Sebab dalam grup X-Chess. Thank you Alisha. Anak saya baru masuk. Oh, ya. Yeah. Nak medal emas. Okay. InsyaAllah boleh. Kita usaha insyaAllah. Dengan doa dan usaha insyaAllah kita akan dapat apa yang kita inginkan. Dan tournament ni ialah First X Junior Rapid Chess Championship. Kejohanan arena untuk pencatur Malaysia lah. Dan akan berlangsung pada 28 Oktober. Pukul mata pemasa dia ialah pada pukul 8.30 hingga 10.30 malam.
Dia tiada berserk atau streak. Apa ni? Bila lawan? Sekejap lagi. Anak saya dia, apa ni? Ada ajak adik. Oh, okay. Thank you, Zia. Okay. Ajak ramai-ramai bagi join tournament ni. Coach, tak ada air ke bagi? Ada. Terima kasih kerana tanya. Macam iklan pula. Email. Ya, yeah, email. Hai. Waalaikumsalam. Simul tak ada ke? Ari. Oh, nak simul lah. Nak simul. Saya kena fikir lah simul. Nampak jahat. Apa ni? Guru besar tak marah ke? Kau nak panjang? Janganlah cakap kat sini. Nanti kantoi lah. Nanti saya kena marah dekat guru besar. Oh, lol. Tolonglah backup member. Come on. Backup member, please. Apa tu? Melo ke? Apa? Melo! Melo! Nah, nah Melo. Janganlah cakap pasal air. Saya minum. Ashwin Kumar apa ni? Rated ke casual? Casual. Oh, pertandingan ke? Pertandingan. Betul juga kan? Saya tak sure lah. Biasanya casual. Saya tak sure. Kadang-kadang rated kan? Saya tak pasti yang tu. Kau nak tanya Puan Lisa. Kalau nak tahu apa-apa boleh tanya Puan Lisa eh. Nak daftar nanti korang boleh pergi dekat website ni xchessacademy.com/xjunior ataupun WhatsApp nombor Puan Lisa lah. Korang boleh tengok dekat Instagram xchess. Ada soalan? Ya. Ya, ada soalan. Zilah boleh tanya. Apa? Mana teman wanita coach? Mana ada? Ha? Ke jangan nak main-main? Nama siapa? Cengkik tengkuk. Cengkik benda. Boleh. Boleh mana? Boleh. Coach masa penuh tak? Bagus juga soalan ni. Tolong jangan tak boleh lah. Saya tak nak perasan. Tapi lepas sekerat hari tu. Separuh hari tu lepas lah. Apa jenama headphone? Tak lah, nama dia free wall. Benda lah. Free wall. Boleh lah. Best juga headphone ni. Apa kau seorang-seorang kerja kat rumah? Tak adalah. Adalah. Mestilah ada peneman. Oh, nampak tak peneman. Teka air apa? Laju, Christina. Rating kau berapa? Rating apa? Rating apa? Banyak rating. Dia ada banyak rating. Rating chess. Rating chess pula ada banyak. Lichessvideo.com. Rating dalam kehidupan. Rating kelajuan bola sepak ikut. Apa benda? Ada banyak. Mana ada dulu? Akmal tak ada malam ni sebab dia ada hal sikit. Jadi hari ni saya menjemput dan hari ni saya ada seseorang menemani saya. Seseorang yang bagi saya dia ni mahir dalam bab opening. Kalau apa-apa biasanya saya akan tanya dia. Sekejap. Kalau berkait dengan opening biasanya saya akan tanya dia lah. Bila nak start? Habar. Penting kreativiti agak penting sebab kita akan guna benda tu. Jadi saya hari ini kita nak berbincangkan tentang adakah chess opening ni penting? Jadi kalau korang lah, korang rasa chess opening ni penting ke tak? Kalau korang lah, korang rasa macam penting tak chess opening ke? Macam ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Ke korang rasa macam penting? Jadi saya hari ini, dengan saya hari ini, saya ada seorang coach yang berpengalaman dan mempunyai banyak pengetahuan tentang opening lah. Dan apa-apa saya biasanya saya akan refer kepada dia untuk tolong saya berkait dengan opening semestinya. Tapi sebelum tu kita sedang menuju ke 6K subscriber. Jadi bagi sesiapa yang masih belum subscribe YouTube channel XChess Academy, jangan lupa untuk subscribe kerana setiap minggu kami ada menyediakan dua analisa permainan permain terkemuka di dunia. Apa ni? Temuan baru ke? Alamak. Janganlah macam ni. Apa mesti dah penting? Okay. Apa tak penting ke? Tak berapa penting. Penting. Ada yang penting. Ada kata tak penting. Apa ni? Penting sebab hari tu kena tak ada apa-apa ni. Kena bantai teruk. Oh, bagus. Shime. Yeah. Buat. Apa tu? Coach buat pertandingan chess banyak-banyak tau. Oh, baik. No problem. Nanti saya beritahu. Kenapa coach tiba? Okey, jadi hari ni saya harapnya dapat bunyilah muzik . Biasanya saya rasa macam duduk dalam tempat yang sangat sunyi. Dapat rasa tak aura kesunyian tu? Jadi saya harap dapat dengar muzik bunyi .
saya kuatkan sikit. Boleh dengar tak muzik? Aduh, dia berehat letih main game saya. Betul? Dia berehat sebab dia sibuk cari koko. Dengar? Saya berjaya masa. Yes, saya berjaya hari ini. Apa-apa pun, saya tak nak mengambil banyak masa sangat sebab hari ini penting untuk menjawab soalan yang penting. Iaitu Hindustan Kukus. Apa yang Hindustan eh? Dengar, yes. Dengar. Masih semua. Thank you. Terima kasih Allah dengar. Coach misteri itu pasti tak tahu. Jadi alhamdulillah dengar. Jadi hari ini kita akan membincangkan tentang chest opening ataupun adakah chest opening itu penting. Jadi saya akan jemput dan mempersilakan coach yang mempunyai knowledge opening yang lebih banyak daripada saya semestinya. Tidak lain, tidak bukan. Iyalah. Drum roll. Iaitu ialah coach Khairul Ikmal. Saya mempersilakan coach Khairul Ikmal. Alamak, separuh pula mukaku. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dengar? Boleh go. Okay. Terima kasih kepada coach Ali kerana menjemput saya untuk joining sesi streaming ini. Okay. Selamat berkenalan semua kepada pencatur-pencatur di luar sana. Okay, nama saya ialah Muhammad Khairul Ikmal. Saya ni baru berkhidmat untuk Chess Academy selama 2 bulan. Dan pengalaman saya untuk chess ni taklah sedalam yang macam Coach Ali beritahu tu. Sangatlah luas. Tak. Coach Ali ni ya coach yang handsome. Dia menjadi banyaklah pujian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cara berkenalan daripada Lutfi. Sebab Maulud. Betul juga. Hari ni nak ajar opening ke? Akan ada. Dan nanti dalam perjalanan nanti kita akan lebih membincangkan. Kadang-kadang kita akan tanya coach. Panggil coach Khairul. Kita panggil coach Khairul lah. Sebab nanti saya tersasul nanti kalau ada Akmal. Sebab ni Ikmal. Saya ni mudah tersasul. Apa tu? Salah pula. Coach Ali handsome. Alamak. Tapi single tu. Ya, saya single. Jangan cakap banyak. Tak adalah. Okey. Apa betul? Shadow Blood. Sorry coach, lambat dah lama start eh. Tak ada lama sangat. Kenapa suara sama? Kembar ke? Saya ni kan dengan coach Khairul ni. Memang dah lama dah. Kita orang pernah main satu pasukan dulu. Maksudnya satu pasukan mewakili negeri. Dan dia ni pernah menjadi juara negeri ni. Hebat ni. Nampak tu. Hebat. Membadakan dia pakai cemimas. Saya tu. Supaya nampak macam sama. Semakin kacak tau coach Ali tu. Masih nanti saya belanja Domino's pizza kepada diri saya ya. Apa pun kita akan korang boleh challenge dan coach Khairul akan bermain pada malam ini. Dan iyalah, dia akan berkongsi lah sedikit tentang opening yang dia gunakan ataupun dia main. Umur berapa? Umur saya 23 tahun sekarang. Ya ke? Cuma muka tipu. Dah boleh share. Hari ni tak ada teka air. Baiklah, nak teka kan. 2-3 teka air. Apakah air yang ada dalam kelas air? Apa dia? Apa username Lichess? Apa username Lichess? xchess_tv. Apa kita tunggu Coach Khairul? Coach Khairul akan beraksi pada malam ini. Saya tak sabar nak tengok. Nampak serius Coach Khairul. Dia kalau dia main, so saya kena buka jarak sikit lah. Come on, buka jarak please. Dia akan mengamuk. Dia menggunakan segala tenaga dia. Tak, saya biasanya macam ni je. Sebab saya dah lama dah tak main. Untuk mengetahui semua. Sebab saya sekarang ni busy dengan kelas. Dia rendah diri. Dia busy study opening tu. Tengok tu. Buka opening. Pernah pergi MSM? Pernah pergi MSSM ke Coach Khairul? MSSM tu saya pernah masa 2013 dan 2015. Nampak tak? Hebat dia. Padu. Makan apa? Makan sayur. Saya boleh share ke? Boleh share screen. Yes. Okay. Asal mana Coach Khairul? Saya berasal daripada Kuala Terai, Kelantan. Apa? Maaflah kalau tiba-tiba terkeluar bahasa Kelantan saya tu.
Kelas kerai ya? Ya. Ha, kelas kerai. Ya, tak nampak macam kelas kerai. Okey. Okey okey. Apa buku korang boleh challenge kejap saya ni. Alright. Wish. Nampak tak? Boleh challenge Coach Khairul dan dia kan ni. Apa mak saya nampaklah dia ada orang kata saya macam perempuan. Saya anggap benda tu sebagai pujian sebab rasa macam cantik. Au. Yeah, man. Kau macam DJ. Ada bakat. Ada bakat. Macam mana suara macam penyanyi? Thank you. Apa bunga cengkeh? Jap, tadi saya nampak ada Ines Cafe Kopi O. Account kita orang guna xchess_tv, boleh accept lah salah satu. Okay. Boleh accept Haiman tu. Ikutlah nak cek siapa-siapa pun boleh. Ha. Air masak betul tak? Siapa ni? Zul Rubik's Pro. Awak pemain Rubik's Cube ke? Ke pemain apa? Pemain Roblox. Nampak tak? Dia sudah fikir opening sekarang. Nampak tak? Saya dah kata, doh, dia fikir opening sebelum start lagi. Sebelum dia nak accept. Tak adalah. Okay, boleh. Saya boleh. Terus ingat ni. Wah, kata meriah-meriah. Meriah dan rating tinggi. Saya dulu. Saya dulu. Okay, bagi baru masuk. Welcome to the stream dan selamat datang. Hari ini kita nak membincangkan tentang adakah chess opening ini penting. Terutama dia permainan kita lah kan. Takkan dalam berbuat sahaja. Ya. Saya ni rambut saya panjang ni. Saya rasa kena potong. Korang suka saya mi saya panjang ke rambut panjang? Saya suka coach rambut panjang sebab nampak handsome. Ya, yeah, rambut pendek tak handsome lah. Oh, ha, dia macam tu lah. Aduh. Ayah, aku, ayy, meja ni kalau boleh saya terbalikkan ni, ayy, tapi sebab tak cukup kuat. Apa tu, Kus, lepas SPM tak? Soalan dia, lepas SPM tak? Oh. Kus mana satu soalan dia? Masalah je soalan tak jelas. Apa tu, halo, bola pandang. Sekarang ni saya pelajar di Universiti Malaysia Kelantan sekarang ni. Tahun 4 dah, sudah masuk tahun 4 lah. Hebat ni pemain universiti ni. Ah, boleh accept dulu, boleh accept dulu. Boleh accept. Salah seorang, ya boleh accept. Kita orang nak tunggu Coach Khairul untuk kembali bermain tau. Maaflah saya tunggu lampu hijau pada Coach Ali. Tapi dah Coach Ali dah bagi. Okay. Coach Ali pula duduk pening kat sini. Duduk tunggu, kenapa tak accept lagi ni? Haa, default. Apa tu? Coach, hari ni Coach tak pakai opening. Ah, nak pakai opening apa? Ah, nak pakai opening apa? Nama tak gerak pula. Ni opening apa ni? Coach Khairul. Okey, apa yang sekarang ni saya sedang main ni ialah namanya Queen Indian. Queen Indian. Queen daripada India ke apa benda? Okey. Queen Indian eh. Nama opening yang dimainkan tu ialah Queen Indian. Nampak tak? Kita boleh belajar beberapa perkara baru. Rambut pendek lah. Oh, nak rambut saya pendek. Tak ada yang suka rambut saya pandang. Start Agus. Ngata ni. Tak apalah sambil-sambil tengok sambil-sambil mendodai awak tidur. Nak saya nyanyikan lagu. Saya suara saya merdu sebenarnya. Cahaya ni semua saya rendah diri. Nampak tak muka rendah diri? Muka saya tengok muka Coach Khairul yang sangat serius. Hari ni dapat dengar muzik kan? Okey lah kan? Hadir dari Zimbabwe memberi sokongan untuk Coach Ali dan Coach Ikmal, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Dia pergi ke Zimbabwe untuk mencari telaga yang menyimpan air kekal abadi untuk bermain catur sepanjang tahun. Dan saya telah mendapat air kosong biasa. Okey. Okey, kawan apa tu? Yasha Simon. Okey. Bunyi muzik asal. Yasha. Kesensor. Saya belanja diri saya makan. Ni setup pun. Setup Khairul. Saya baru dari pertandingan DB. Wow, hebat ah. Nanti kena ajar saya cara-cara pantun. Walaupun awak hebat DB tapi saya nak belajar pantun dulu ya. Tapi hebat ah. Saya kalau saya masa zaman-zaman dulu tak berani ah. Baca syarahan pun tengok teks macam saya sekalung bunga mawar benda. Saya ingat tag dia. Tak berani. Kaki ni tak payah cakap lah. Macam gempa bumi lah. Takut. Kalau Coach Khairul blindfolded dia lah. Macam sekalung bunga mawar jatuh pentas dalam bumi. Saya tak dengan ada blindfolded tu. Blindfolded tu hanya Coach Ali lah. Dia memang master lah.
Jangan puji lebih-lebih boleh tak? Saya nak banyak sangat dah makan ni. Makanan banyak ni. Ha? Saya kena susun. Hari ni Domino's makan tengah hari. Breakfast pizza. Pizza Hut dia buah susu. Coach Khairul pula nak juga. Okay, dia nak take dekat situ ni antara variation. Dia memang di power opening. Saya boleh cakap terus terang. Tapi biasanya opening pun tak tu juga, tak menentu juga. Ni nak main apa? Nak main G5? Nak main G5? Tahu kenapa? G5 ni nampak macam apa? G5 King X7? K7 G8. Sorry. Coach XL lah nama akaun saya panglima hari. Ya, insyaAllah eh. Coach pasang lagu X-Chess. Ya, ni lagu X-Chess. Music catu checkmate kalau korang tengok. Haa. Jadi sementara tu bagi yang baru masuk dan selamat datang saya ucapkan. Welcome to the stream. Kalau korang rasa apa yang kita orang ni buat memberi manfaat, jangan lupa untuk share kepada orang ramai. Semoga semakin ramai mendapat manfaat juga. Semoga kita sama-sama menjadi pemain catur yang lebih kuat lah. Macam mana MSSM korang? Ha? Ada tak yang masuk MSSM ni kat dalam ni? Takkan saya masuk MSSM? Jeng Krang. Kenapa coach tak main? Saya ni mestilah kena bagi kat Coach Khairul yang lebih, yang berpengalaman, pengetahuan luas, lagi disegani. Dia kena ada seorang lagi. Dia ada seorang lagi. Itu pun sangat disegani juga. Ah, kita orang satu tim ada seorang lagi. Ada makhluk tu. Makhluk eh? Wow. Ya, yeah, okay. Kami ni member-member rapat saya. Kami boleh katakan BFF lah. Jadi kalau perangai tu semua dah mahir. Jadi kawan, kekuatan masing-masing, kelemahan. Jadi, sebenarnya saya ni, coach saya ni merupakan member baik saya ni. Kami memang satu tim daripada kami tingkatan 3 ni. Yang tengok sekarang sama-sama menjadi coach di X-Chess Academy. Dan ada lagi seorang. Apa tu? Coach warna kuning merah? Coach mana satu ni? Dah dah ramai. Dah dah dua. Dia bagi coach juga. Farid Ikmal. Asyik baik saya bagi coach Khairul. Kalau tak saya tahu Ikmal mana satu dah. Dah saya kok. Apa tu? Tamiok. Yang cakap ada itulah yang asuk. Asuk. Coach, kejap saya nak daftar. Baik. Daftar. MSSM. Oh, okey. MSSM apa dia? Tak adalah. Eh, MSSM Melaka apa benda? MSS Malaysia. Apa tu? Dah check. Eh, dah check mate ya? Saya baru baca check dah check mate. Sedap lagu kan? Okey juga kan? Shadow. Thank you. Oh. Lagu tu. Coach, saya masuk MSSM. Macam mana? Okey tak? Ya? Yang lain tak apa. Yang lain okey tak? Ya? Tournament MSSM peringkat Malaysia. Majlis Sukan Seluruh Malaysia. Coach yang saya masih. Saya belanja di saya makan. Nampak tak? Hak nanti. Solid. Permainan yang sangat solid daripada Coach Khairul. Aduh. Macam mana MSSM korang? Okay? Bagi baru masuk, selamat datang. Welcome to the stream. Okay. Opening ni semua dah kalau okay dah. Untuk butir ni. Tengok ni. Coach Ali ada Belanda kat mana? Ada Belanda lah. Belanda masa... Ya, Belanda ni je. Oh, dia patah balik tempat yang sama. Sepatutnya dia take lah. Tak boleh lah. Dia tak boleh take lah. Dia kena... Biar. Macam tak? Dia sepatutnya dia tak nak D5. D5 kot? Okay. D5 pun take. Tahu tak okay. Dia dah tak nak D5 pun take. Eh, sekejap. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Tak ada okay lah. Rasa macam position ni pun aktiviti hitam lagi baik lah. Sebab apa? Bishop putih ni. Ada? Yes. Tentu lah. Tak apa, boleh accept next challenge. Boleh accept eh. Lepas habis boleh terus accept. Nak analyze dulu pun okey, tak ada masalah. Macam mana korang MSSM? Yang masuk MSSM, okey tak? Ha, Christina okey? Masuk MSSM okey tak? Best tak? Coach, lepas ini boleh main dengan saya, please. Apa nama account tadi? Yasha. Yasha eh, nanti saya suruh Coach Khairul. Eh, ni apa ni Coach Khairul? Saya kan tak tahu ni. Apa tak muka tak tahu? Ada Coach Ali lah. Coach Ali ni memang puji lebih-lebih sikit. Kita bukan puji, kita cakap benda realiti. Ha, nampak tak?
saya pakai spek sebab nak lindung mata saya daripada kena sinaran daripada tak nak cakap dah siapa. Aduh. Jadi structure apa dia main macam key indie, ni key indie eh? Dia main structure key indie. Nak main apa? Nak main queen? Selamat malam. Dah tidur lah. Oh lawal dia. Apa tu Mazin? Okay, nanti saya akan bagi Coach Khairul accept. Accept paling baik. Ya, nanti saya akan suruh ni Coach Khairul ni. Accept. Nanti kejap lagi saya akan sambung opening yang kita belajar minggu lepas. Kemungkinan besar Coach Khairul akan, apa saya jadi blue, Coach Khairul akan accept lagi seorang, dua orang lagi kemungkinan besar. Dan lepas ni kita akan fokus kepada tengok opening yang kita telah belajar minggu lepas. Masih ingat agak opening apa kita belajar minggu lepas? Apa dia buat lah? Awalnya dia attack. Tak ada apa kan? Tak apa. Ada. 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 Boleh accept? Ya. Apa tu? Tunai. Okey. Nanti saya suruh. Coach Khairul. Coach Khairul. Ramai ya, ya. Berapa tu? Tapi dua orang je. Eh saya. Itu Dwayne. Satu perkara yang saya baru terfikir ialah pada minggu-minggu nanti, minggu akan datang kemungkinan besar, macam korang akan boleh cuba untuk request apa yang korang rasa nak belajar. Maksudnya apa yang korang rasa korang berminat nak tahu. Nanti saya dengan sesiapa yang akan join saya pada live streaming akan lebih-lebih kurang akan share apa yang kita orang tahu. Dan mungkin kita akan berbincang sama-sama lah. Saya mungkin saya akan belajar juga masa tu lebih-lebih kurang untuk ni. Untuk kita sama-sama dapat pengetahuan baru dan ilmu baru. Apa ni? Opening yang kita belajar minggu lepas ialah Budapest Gambit. Yes. Hebat. Harith, very good. Kenapa? Hebat dah tu. Bagus. Nampaknya dia memang fokus semasa belajar. Jadi kita akan sambung. Apa ni? Kalau Coach Khairul kalah belanja makan boleh? Boleh tak? Boleh. Faris lah. Faris boleh, itu mah tanya. Saya boleh belanja Coach Ali. Terus kesayangan semua. Jadi aku clean tu. Okey. Ya. Apa ni? Kena challenge berapa minit? Ambil 3 minit boleh lah. Apa tu? Ada pocong di tepi coach. Takutnya. Saya kena tengok kat luar ke? Nak suruh saya tengok kat luar ke? Cari pula tak ada. Mana Ali Reza? Ali Reza dia tidak awal. Dia belajar, dia study opening dengan Coach Khairul tadi. Dia ngantuk tadi. Dia kata, "Palilah, this is too much for me." Dia keluar slang dia sikit. "This is too much for me." Ada. Ready? Okay, tik-tik. Boleh ke kasih baca bahaya kasih kuisan? Baik, kan? Kasi kuisan tu macam apa? Dia kasi kuisan baik ke langit awal. Dia terus terbang. Dia terus ke bulan. Bila coach nak jadi GM? Kalau coach nak jadi GM lah. Masalahnya coach tak ada fikir nak jadi GM. Korang lah jadi GM. Alah. Kan? Kita orang mengajar ni untuk korang jadi GM. Betul tak? Faris. Ayah lain? Yang untuk MSSM, saya rasa ada banyak yang dapat apa yang diorang nak dan ada juga yang tak dapat apa yang diorang nak capai. Tak kira lah korang berlatih, korang rasa korang berlatih kuat dan tak dapat dan korang rasa sedih. Dan itu perkara yang biasalah kita akan rasa sedih kan bila kita kalah, dan termasuk saya sendirilah sebagai seorang coach. Dan coach Khairul juga mempunyai pengalaman yang sama. Kita orang sebagai coach ni memang macam itulah, ada kalah ada menang kan. Dan sama juga dengan korang. Jadi untuk sesiapa yang kalah tu ataupun tak dapat apa yang korang nak, jangan rasa sedih. Sebab itu merupakan apa tu, pelajaran untuk korang lah. Adakah korang ambil pelajaran daripada kesalahan korang? Jangan risau, tak ada masalah. Usaha lagi, insyaAllah korang akan dapat apa yang korang nak. Apa ni, mari dengan saya. Nanti kita tengok kalau sempat Sebab jadi kita nak tengok opening sikit. Bagi baru masuk, welcome to the stream. Jangan lupa untuk share video ni kalau korang rasa kalau korang rasa apa yang kita orang buat ni memberi manfaat.
Dia sombong dia, dia tak nak take. Walaupun ada pawn free dekat B2 tu, dia tak nak take dia. Haa, kena attack lagi! Laju! 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 Laju lagi! Selamat 17 saat tu! Dah ke langit dah tu! Alah! Go! Primo! Kasling lagi tau! Ah, Kasling laju! Laju! Kemo! Dah tak payah fikir-fikir lah! Primo! Go! SC Queen! Take, Primo! Makan! Makan. Please. Oh my god, what is this? Tak gerak king. Tempat gini. Saya dah tak nampak dah. Semua dah hang. Sorry. Saya tak nampak dah. Makan cik. Nampaknya coach Kyle dengan sangat laju di situ. Manda pun dengan sangat baik. Sangat hebat Primo sehingga saya tak nampak dah disebabkan sedikit lag di situ. Okay, good game. Oi, kebaikan defense. Oh, power. Mantap. Kita akan accept lagi dua challenge. Kita rasa sempat tak? Ada siapa-siapa? Coach Ali nak terima? Sekejap, saya pun tak nampak. Tak nampak. Saya pun nampak tak nampak. Macam HD. Macam 240 itu. Jadi saya pun tak berapa jelas. Tak ada. Accept saya tau. Mana namanya? Apa tu? Panglima Haris. S apa tu? S. SKLA eh? Mana ada SKLA? Yasha Unlimited. Lama sangat! Ambil. Lama sangat je. Tali tu. Kalau main yang Unlimited tu kan. Saya biarkan Coach Cairo je ada kat sini lah. Saya pergi tidur hari. Assalamualaikum Coach Cairo. Alhamdulillah. Sehat. Ini kan? Kita minta siapa ni coach? Tu ada tu apa tu SKLA yang 3 minit S-Man ni tak nampak saya kata dah dia HD 240 1 minit kalau nak main bullet lah kalau tak rasa macam internet lah masalah ni tu yang screen HD tu. Yang screen HD sebab internet Kalau macam tu kena ambil satu game lagi. Sorry lah korang kalau yang tak dapat nak accept. Kita orang tak dapat nak accept tu sorry. Sebab line Coach Hairu pun tak berapa okey. Jadi tak apalah pilih sesiapa pun okey. Tak ada masalah lah. Sebab misal aku tak sempat untuk ni. Okey. Sebab 1 minit tak sempat lah. Sebab takut dia lag. Sorry. Sorry eh. Saya minta maaf kalau tak dapat nak. Pilih ni lah. Lak ni. Okay. Tiba-tiba dah naik sikit dah. Dah 48 kot. Ni lah. Oh, Evo. Coach Khairul. Haa. Coach Khairul guna. Nama Scandi main macam mana? Ni apa ni? Opening apa ni Coach? Scandi? Scandi apa? Nama Scandi Navy. Scandi D. Oh, Scandi Navy. Jadi ni merupakan nama opening dia Scandinavian eh. Opening Scandinavian. Saya ingat Scandidi ni. Macam nama dia nama gula-gula getah peringkat Malaysia. Sebenarnya saya tak bukti ingat lah yang apa tu? History? Ha? Dia line dia history lah? Ha? Oh, biasanya biasanya saya pilih line ni sebab saya nak elak daripada ni. Daripada Bishop G4. Sorry mana yang tak sempat kita orang nak accept challenge tu. Jadi kita nak tengok tentang opening. Bagi yang baru masuk, pada pendapat korang lah, adakah chess opening ni penting? Tadi saya nampak banyak jawapan. Mungkin yang baru masuk dia terlepas perbincangan kita tadi. Kalau korang rasa macam mana? Chess opening ni penting atau tak? Macam ada sesuatu ke? Dah. Ada fork eh. Queen tu macam akan ke udara. Kalau dia lari queen kan, kalau dia gerak. Memang penting. Rishi and friends. Dah jadi Rishi and friends lah sekarang. Rishi. Memang penting. Mantap coach. Walaupun semua. Asset saya. Sorry lah. Wow, nangis pula dah. Nak bagi gula-gula dah lah jauh. Saya makan gula-gula seorang lah sekali. Nom. Saya minum ayam untuk awak jangan nangis. Ada. Baik sungguh Coach Ali. Coach paling baik. Jangan nangis nanti saya minum air mata.
Aduh. Nampak saya sini buat jahat kat saya. Okey, dah up satu root. Muzik gila. Saya kan rasa happy muzik bunyi dapat dengar hari ni. Biasa kan saya rasa macam tak tahu nak kata kesunyian macam mana. Janjalah. Tapi macam tu. Eh, makasih. Wow, this is a new level King Mas active. Nampak tak ni cara main end game. Bukan saja hebat dari segi opening, tapi end game pun ditunjuk praktikal cara nak main end game. King Mas active. Nampak tak King dia gerak ke tengah. Apa, please smile lah dengan saya. Sorry lah Iqmal Hamzah. Tak sempat nak accept. Jadi kita nak tengok opening sikit. Nak sama opening minggu lepas. Accept yang paling atas. Tak sempat dah. Sorry minta maaf. Nanti kejap. Nanti minggu depan kita akan tahu lagi. Oh, dah akan dapat satu piece lagi. Kan? Akan dapat satu piece lagi. Garang awak ni. Push Cairo. Garang macam ni. I afraid this garang-garang. Ya. Hai, dia gelak-gelak itu dah. Nak apa tu boleh tak? Guess elo. Nak guess elo eh? Wah. Saya tengok. Satu lagi coach. Bukan tak nak bagi, bukan tak nak access. Kita bagi peluang enggak sebab mungkin ada yang nak belajar kan. Kalau korang main sahaja, korang tak belajar apa pun, apa yang korang aplikasikan? Jadi ni peluang untuk korang nak belajar lah. Sebenarnya peluang ni juga untuk saya sendirilah belajar. Kan? Jadi sama-sama kita belajar lah. Bukan saja korang belajar, saya sendiri pun belajar juga. Maksudnya sama-sama kita belajar. Saya belajar, korang belajar. Sama-sama kita kongsi manfaat. Bukankah boleh selamat? Bukankah boleh gerak naik ke C7 ke boleh nak selamatkan? Ha? Naik C7? Ha? Naik C7 mana? Oh, hebatnya dia buat taktikal yang saya tak nampak. Nampak tak level? Power. Makan apa Coach Cairo? Mina ada makan apa-apa tak? Jadi power. Nak jadi power. Macam mana Coach Cairo dulu boleh hebat opening? Cara Coach Cairo belajar opening lah. Ataupun macam ni lah, saya tukar soalan lah. Saya pun pening jadi nak tanya soalan apa. Kalau pendapat Coach Khairul lah, opening ni penting tak? Okay, kalau bagi saya lah. Bagi saya, time trouble lah sekarang. sebab opening ni kita dalam chess kan, kita ada tiga fasa. Opening, middle game and game. Okay. Dalam tiga fasa tu semuanya berkait antara satu sama lain. Okey. Bagi contohnya lah. Kalau kita main apa? Kalau kita masih hebat opening, tapi kalau middle game kita masalah, sama je. Problem juga ah. Nah, problem juga. Tapi jadi kalau contohlah kita middle game dengan end game hebat, kalau opening masalah, tak masalah okay juga. Problem juga. Apa yang berlaku? Oh, tak ada apa. Okey, boleh push pawn. Push pawn. Push pawn mana tu? Jadi dengar apa yang dia kata. Thank you yang berpuji saya. Rambut saya panjang ke, rambut saya pendek ke, mungkin lain orang taste dia. Thank you dah bagi saya. Alhamdulillah. Dan saya belanja diri saya makan. Lupa. Jadi apa tu? Iqmal Hamzah tanya, gambit apa yang paling suka? Saya suka. Banyak lah saya suka gambit lah. Coach Khairu suka gambit? Kalau gambit, bagi dia fokus dulu, main tu. Sebab dulu saya pernah main ke gambit. Primo dulu. Oh. Primo dulu 6 second tu. Cepat. Biar saya kasih chat Ryu Mikasa, hai. Apa tu? Oh, lama join tak apa. Selamat. Aku renang biar. Nah, kalau dia lolek. Waalaikumsalam, Isa. Tapi position dah up 2 root dah. Okey, tak apa. Kita nak sambung dengan sedikit pembelajaran. Apa tu? Main dengan saya, Coach Peace. Sorry tak sempat sebab kita nak sambung dengan serba sedikit. Opening yang kita dah belajar pada minggu lepas. Minggu lepas kan? Saya pun dah benda yang saya cakap dengan. Okey, mana benda tu?
Sekejap. Apa ni? Coach Syed, Syed. Sorry tak sempat eh. Waalaikumsalam Aisyah. Saya rasa saya dah jawab tadi. Jadi bagi masih bagi sesiapa yang masih belum subscribe YouTube channel Access Academy, jangan lupa untuk subscribe. Kita menuju ke 6K subscriber. Jangan lupa untuk share juga eh. Facebook jangan lupa untuk share kalau korang tengok melalui Facebook, kalau korang tengok melalui YouTube, jangan lupa untuk share juga. Kalau korang tengok melalui Twitch, jangan lupa untuk sebarkan kepada orang ramai supaya kita sama-sama berkongsi manfaat. Dan takut saya lupa sekali lagi, pada 28 Oktober nanti akan berlangsung First X Junior Rapid Chess Championship, iaitu kejohanan arena untuk pencatur Malaysia. Jadi korang boleh daftarlah. Korang boleh hubungi Puan Lisa ni, ada nombor kat sini, ataupun korang pergi dekat website xchessacademy.com/xjunior. Dan dia ada 8 kategori lah, 9 tahun laki perempuan, 12 tahun laki perempuan, 15 dan 18 laki perempuan lah. Akmal mana ada hal sikit, jadi dia tak dapat join malam ni. Jadi hari ni kita bersama kita ialah coach yang berpengalaman, iaitu Coach Khairul. Coach Khairul yang disegani. Eh, ada lagi. Okey, kita tengok sikit. Oh, lupa. Apa tu? Coach, apa ni? Minggu lepas belajar opening apa? Minggu lepas kita belajar opening Budapest. Mana benda ni? Saya dah buat study. Apa yang saya buat? Berapa study? My public study. Yes, this one. Hari tu kita dah belajar beberapa opening. Sebelum tu, saya takut ada yang nak join team X-Chess Academy dekat Lichess. Kita orang ada team. Dekat X-Chess ni ada team juga. Kan ada community, ada team. Yang dekat team ni ada team X-Chess. Dan kalau apa-apa update, saya akan beritahu kat sini lah apa-apa. Jadi saya share link tu dekat ruangan chat untuk sesiapa yang nak join. Kalau contoh tiba-tiba saya tak dapat buat streaming ke apa, saya akan update dekat group ni lah. Saya akan update dekat group ni. Jadi korang boleh join. Dan satu perkara yang menarik ialah setiap minggu ada sparring. Korang boleh test kekuatan korang nak main chess. Boleh. Nanti minggu depan kita akan ada lagi InsyaAllah. Boleh lawan lagi. Sorry saya tak dapat nak tengok ni. Tak sempat nak baca Alicia punya video. Coach, kalau boleh ke kalau saya dah habis X5 jadi coach? X5 ada X, ada 7 X semua. Jadi kena habis 7 dulu. Okey, jom kita tengok sedikit Budapest. Okey. Baik. Hari tu kita tengok basic Budapest ialah saya ambil daripada perspektif hitam sebab saya rasa dia lebih fokus kepada hitam lah. Dia ialah untuk nak lawan orang main D4. Jadi Knight F6. Knight F6 ni merupakan dia panggil Indian Defense ataupun Indian Opening lah. C4 dan kat sini kita gerak. Nak gerak ke mana ni? Coach Khairul dia tahu opening ni. Nak gerak mana masa ni? E5. Yes, Coach Khairul dia tahulah. So memang dia mahir dalam opening. Dan orang akan makan lah. Kebiasaannya orang akan makan dan itu pergerakan yang terbaik. Bila take, yes, E5 dan take dan kita kat sini adalah bermulanya bermulanya Budapest bila dia dah take. Okay, kita tengok sideline ataupun line yang sampingnya lah. Yang jarang orang main pun boleh dikatakan juga. Jadi kat sini sidelinenya ialah knight ke E4. Korang boleh tengok. Memandangkan saya rasa mungkin ada yang nak tengok juga study ni, saya akan share dekat ruangan chat. In case korang nak join lah, nak tengok jugalah, nak study sama-sama boleh, saya share. Kita berkongsi manfaat. Dan kalau korang rasa live stream ni bermanfaat, jangan lupa untuk share dekat kawan-kawan, member-member, supaya kita sama-sama menjadi pemain lebih hebat pada masa akan datang. Okay, naik ke E4. Apa saya tak jalan eh? Okay. A3 naik C6. Ni semua line, sideline. Jadi naik C6 ni tujuan dia nak attack pawn je lah kan? Betul lah ke? Coach Khairul, saya kan? Betul lah, dia nak attack pawn, dapatkan balik pawn yang dia gambit tu. Haa, ni gambit, nampak tak? Saya pun dah tak pasal dah. Dia gambit pawn tadi kat sini. Jadi knight ni nak attack pawn sambil develop piece. Dan putih hanyalah defense. Knight dekat E5 ni, ni E5. Tapi ni dia gambit lagi satu pawn untuk kalau makan apa nak buat lah Coach? Coach Khairul? Kita nak makan guna queen ke makan guna bishop? Kalau saya, saya makan guna bishop je. Ya. Haa, makan guna bishop lah kan. Maksudnya kita develop. Sebab nak apa? Nak castling eh? Haa, sebab nak castling. Coach Khairul dia sangat mahir. Jadi dia
opponent dia gerak queen ke C2, maksudnya tujuan dia untuk nak attack knight yang free actually. Dan kita kena ingat pada fasa opening kita nak develop piece kita secepat yang mungkin, maka kita akan gerak bishop ke F5 sambil mengawal, sambil membuat trap, iaitu knight boleh gerak ke sini, kawal bishop ni ataupun membuat discover attack, attack queen pada masa sama serang rook. Dan okey, develop knight dekat C3 dan inilah dia macam yang saya cakap, bukan trap juga, dia masih lagi line tapi side line lah, dimakan dan rook, knight makan rook and pompon, push pawn, takes, dan dekat sini habislah side line. Kemungkinan besar queen makan, maka kat sini kita boleh pilih nak tutup dengan queen ataupun nak tutup dengan bishop ataupun tutup dengan knight, bergantung, ada banyak lagi pilihan. A adalah side line. Kita tengok main line sedikit. Saya kita pergi cepat-cepat sebab takut tak sempat nak tengok line baru, ada beberapa line lagi. Ni ialah main line, pergerakan yang kebanyakan orang main dan pergerakan yang paling terbaik lah kalau bila kita bercakap pasal main line. Betul tak Coach Khairul? Biasanya betul lah. Biasanya betul. Biasanya saya cakap salah, hari ni betul. Jadi naik ke G4, attack pawn, bishop jaga dekat F4, naik attack, naik ke F3. Jadi Budapest ni sebenarnya apa je dia nak buat Coach Khairul kalau hitam? Kalau berdasarkan pandangan saya, sebab saya pun tak pernah main Budapest ni, saya pernah tengok dia. Biasanya ia nak cuba aktifkan piece sebaik mungkin sambil pressure pawn dekat ni, dekat E. Pawn yang dia gambit tu lah. Jadi dengar kenapa tak nak, kenapa naik F2 tadi, kenapa bukan naik G3? Sebab kalau kita naik ke G3, kita tak makan apa-apa pawn pun. Tapi kalau naik ke F2, kita makan pawn. Ada discover tu. Jadi kat sini dia check dekat B4. Kenapa? Ada seseorang tanya saya dekat bishop ke C5. Sebenarnya boleh je nak main, tapi bishop B4 lebih cepat kan sebab check. Betul tak? Sebab kita dapat tempo apabila kita check tu. Dapat tempo. Nampak tak? Jadi naik block sebenarnya boleh naik ada kat sini, naik ke sini pun boleh. Sekejap lagi kita akan tengok naik gerak ke C3, tapi yang ni naik ke D2. Queen ke E7, macam yang Coach Khairul cakap, dia nak keluarkan buah secepat mungkin. Jadi dia keluarkan semua buah secepat mungkin lah. Kalau perasan, sekejap lagi keluarkan pawn untuk keluarkan bishop dan boleh cast link sama ada queen side atau king side. Push pawn, naik makan balik pawn, makan-makan, keluarkan bishop, cast link. Maka king hitam dah selamat. Dan inilah pengakhiran untuk main line pertama. Sekejap lagi boleh keluarkan pawn dan keluarkan bishop. Macam best juga main hitam macam ni, saya rasa macam lagi okey kalau nak macam. Tak tahulah, bergantung kepada orang lain. Kan? Jadi yang ni sama je, semua sama je, sama dengan tadi. Bishop check, cuma kat sini naik ke C. Naik C3, kita makan sebab apa kita nak makan? Sebab kita nak buat nak double pawn dekat situ, dekat mana? Dekat C ni, ada C, ada double pawn. Double pawn ni pawn yang tak bagus lah. Double pawn lagi, isolated lagi. Double isolated pawn lah. Saya pun tak tahu benda tu. Tak perasan. Jadi ni double isolated pawn. Jadi pawn ni terlalu lemah dan mudah diserang. Walaupun putih lebih satu pawn kalau korang kira, tapi pawn ni akan boleh dimakan dan boleh diserang. Dan korang bayangkan kalau kita dapat makan pawn ni dan pawn ni, maka kita akan lebih 2 pawn. Kita akan lebih 2 pawn, lebih-lebih kurang. Apa tu? Tapi bila naik G3, bishop hitam tak mati dan kuda boleh makan rook yang tadi tu kan. Sebenarnya korang ada miss sikit kan? Ada miss kan? Haris ada miss. Sebab saya tak pergi detail tadi Haris. Nanti saya tunjuk lagi Sabarlah kita habiskan yang ni. Lepas tu kita gerak queen ke E7. Idea dia ialah keluarkan queen. Kita nak cast link. Tak kira lah nak cast link queen side atau king side. Tapi yang penting kita pun nak attack juga pawn ni. Nak dapat balik pawn. Jadi dia defend dan kita gerak F6. Maka kita bagi tekanan. Kalau dia makan, maka kita akan makan dengan knight, maka kita akan lebih selesa. Walaupun kita kurang satu pawn, jangan lupa pawn ni ialah seperti apa yang Coach Khairul cakap, double isolated. Bercakap pasal apa yang Haris cakap tadi. Bukan yang ni, sideline. Ni. Tadi Haris kata kenapa tak pergi sini. Ni Haris ada pawn push ni, attack bishop. Nampak tak? Dia ada attack bishop ni. Kalau makan, kita akan makan kat sini. Maka knight ni juga akan mati dan pawn ni lebih kuat lah. Sebab putih lagi aktif lah. Tengok yang keluar. Buah yang dikeluarkan oleh hitam hanyalah satu knight. Knight ni akan mati. Tapi kalau putih, dia ada dua pawn dekat depan ni. Nak rosakkan kedudukan king hitam. Dan juga knight sudah keluar dua buah.
dan bishop ni, dan dua-dua bishop putih ni akan mudah dikeluarkan. Kalau main gambit dengan GM, boleh tak track GM? Kalau GM tu tak tahu track, bolehlah. Masalahnya kalau GM tahu track, awak pula yang kena track. Saya takut macam tu gambit berdapat. Ya, kalau nak main gambit, ha? Kalau senang-senang nak main gambit. Alamak saya. Gambit ni kita bagi satu pawn hanya untuk activate je. Jangan fikir pasal material. Nah, jangan fikir pasal material. Maksudnya kita nak keluarkan buah je lah. Nak develop piece eh. Ya, kita nak develop secara cepat. Kalau tidak, kalau apa contohlah kalau putih dapat apa, kalau pihak lawan dapat apa consolidate atau dapat betulkan balik posisi atau dapat etikkan piece macam biasa, kita yang masalah nanti. Ha, kita pula jadi masalah. Tak good ni. Jadi jadi okey, kita sambung lagi satu main line. Saya harap sempat kita nak habiskan dua main line lagi. Ni apa tujuan saya buat study ialah untuk korang tengok dan belajar sendiri juga. Maksudnya bila kita tengok sama-sama ni, korang nampak explanation. Korang boleh tengok balik ulangan semestinya untuk belajar. Cumanya dekat sini saya nak tekankan bahawa bila kita create study, korang boleh buat ulangan atau repetition. Yang mana penting kan? Coach Khairul yang cakap kat saya, penting untuk buat ulangan, betul tak? Coach Khairul. Jadi rasanya untuk buat ulangan. Rasanya kalau untuk training practice opening, pastikan practice variation tu berulang-ulang kali ya untuk ingat. Tapi jangan hafal saja. Faham kenapa move tu digerakkan, kenapa gerak macam tu, kenapa gerak macam tu. Jadi biasa bila kita repeat setiap gerakan, biasanya kita akan faham lah. Dan secara automatik gerakan atau mari dah kepada kita. Nampak tu, dengar eh. Jadi kita guna untuk ulang tu bukan nak hafal saja, tapi lebih kepada pemahaman. Macam yang saya cakap tadi lah, kenapa tak gerak sini, kenapa tak gerak sini. Jadi korang boleh tanya tau, lupa saya nak cakap. Korang ada soalan, korang boleh tanya tau. Jangan membisu lah. Korang boleh tanya, tak ada masalah eh. Walaupun saya bercakap-bercakap macam ni, saya akan baca chat. Kalau saya tak sempat, tanya lagi. Kadang-kadang saya terlepas pandang. Apa tak boleh aku mah? Tanya GM nak lawan tu. Tanya GM tu dulu. Kau tahu ni, tahu track tak? Do you know track? Dia pun, in this particular position. Hey, GM biasanya takkan ngaku macam ni. Dia kata, I never see this track before. Lepas tu kita buat track, kita kena, kita pun, okay, I resign. Baru 3 move, kena checkmate. Dah down satu piece pula. Apa tu, Fauzi? Apa tu? Kalau track gambit, harus dengan opening Indian game mudah. Kata dengan spin opening. Saya yang baca kan, saya pergi ke negara lain lah kalau macam ni. Saya jadi pening. Saya dah sampai ke bulan. Apa-apa pun kita tengok sikit mainline. Mainline dia ialah kita gerak naik ke G4 eh, dalam structure ni. Dan saya tengok sikit, saya takut saya terlepas mana. Oh yang ni yang pawn push. Dia pawn push ke E4 sebab dia attack knight ni. Dan tak ada masalah, kita terus makan pawn free dekat E5. Cumanya putih dia bagi semula pawn dengan syarat dia nak attack knight pada masa yang sama dapat control center ataupun space lah, ruang. Kenapa saya rasa macam ada berkait dengan kuda-kuda ni, saya rasa macam ada sesuatu. Coach Khairul dia memahami saya. Jadi naik ke C6. Kenapa dia gerak ke sini? Sebab untuk tak ada serangan lah. Maksudnya putih tak ada buat, tak dapat nak serang naik dekat C6. Bishop E3. Yeah, bishop E3. Kita sama juga bishop ke B4 buat check. Sebab ni paling cepat sekali untuk kita naik develop piece. Naik C3. Cuma kat sini dia tak take naik ni. Tapi dia gerak queen ke H4. Check. G3. Baru dia take. Saya rasa nak take terus pun boleh, tapi dia lepas tu baru dia take dan queen ke E. Dan ni position equal lah. Sebenarnya kalau kita nak take dulu pun tak ada masalah, saya rasa. Nak take dulu baru check pun boleh. Saya rasa dia sengaja nak check tu sebab nak bagi structure ni, pawn ni. Nak bagi pawn, kedudukan pawn yang macam tu. Sebab nanti bishop hitam ni akan jadi back bishop. Jadi sini mungkin dia tak kena push pawn kan. Mungkin lah. Ataupun gerak bishop ke sini. Saya rasa biasanya kadang-kadang saya akan gerak bishop ke sini untuk nak attack kingside. Tapi bila dah ada pawn baca macam ni, kita nak kena terpaksa gerak bishop ke G2.
Tapi tak ada lah ni. Tak ada risiko. Risiko kurang ni. Macam mudah kena storm jari insight lah. Nak kasling queen side lah. Nak kasling queen side pun ni terbuka sini lah. Jadi mungkin kasling king side kot. Kasling king side push pawn, follow bishop. Oh satu lagi, bishop ni akan jadi kuat lah sebab ruangan ni lah. Ruangan ni saya rasa lah. Cuma knight ni nak keluar kat mana ni knight ni? Knight ni mungkin ke sini kot. Ke sini rasanya nak pergi N6 patut pergi C5. Ataupun push pawn ni, push pawn ni keluar bishop, keluar knight situ pun boleh juga. Boleh lah. Saya rasa okey. Apa ni? Tapi ni bergantung eh. Korang tak perlu. Semestinya korang tak perlu ikut satu persatu. Kan ada banyak line. Jadi korang boleh pilih nak main yang mana satu. Nanti kata, oh saya nak lah main line ni. Lepas tu saya kalah lah coach. Ah, yelah. Main yang selesa lah. Jangan main semua benda yang tak selesa pula. Muhammad Luffy, kalau guna pilih dia defend, bagus tak? Bagus, dia mestilah bagus. Dia bagus untuk point structure. Cumanya dia ada beberapa kelemahan. Untuk setiap perkara, dia akan ada baik, dia akan ada buruk. Dia akan ada kelebihan, dia akan ada kekurangan. Jadi main ikut apa yang korang rasa enjoy lah. Saya rasa macam tu. Macam saya main Sicilian, Coach Cairo pun pernah main Sicilian. Dia main banyak opening pada saya. Jadi berat bergantung kepada kita punya keselesaan opening. Kalau tanya pendapat saya secara personal, memang saya rasa mengikut keselesaan kita lah. Betul lah, kalau Coach Cairo macam mana pendapat Coach? Biasanya memang opening tu kita ikut style kita main. Lepas tu kita selesa atau tidak lah, itu je. Kalau nak pilih opening. Hai game pula redlock ni. Contohlah kalau kita aggressive player, tiba-tiba pilih opening yang macam positional. Masalah tu. Bercakap pasal apa yang Coach Khairul cakap pasal pilih opening position. Saya pernah ada coach seorang ni. Dia ni pemain yang sangat agresif dan dia punya serangan sangat baik, dia punya calculation sangat baik. Dia punya insting nak sacrifice buah semua ni sangat bagus. Dia memang hebat dalam segi taktikal. Tapi opening yang dia guna ialah opening yang positional. Jadi bila orang main sampai game positional, dia jadi tak tahu nak buat apa dan dia habis idea. Jadi saya terpaksa betulkan beberapa perkara. Kenapa Coach Cairo? Ada tahu cerita ni ke? Macam kenal. Apa tu? Saya lebih gemar cara malaikat tal. Malaikat tal menyerang dengan kelajuan Nakamura. Hebat. Saya baca kan. Saya rasa macam dah ke bulan. Game in the block. Apa Coach ni handsome lah. Oh terima kasih. Saya akan puji. Saya akan belanja makan diri saya. Terima kasih untuk puji. Apa-apa pun kita nak tengok last line. Ada tak tips kalau kita jumpa opening yang tak tahu? Ada tips tak Coach Khairul? Coach Khairul lah. Saya bagi Coach Khairul lah jawab. Sambil-sambil saya minum. Stay hydrated guys. Ada tak tips kalau kita jumpa opening yang kita tak tahu? Coach Khairul on the line tak? Sekejap, suara Coach Khairul tak dengar. Dia ada problem internet sikit. Coach Khairul boleh dengar? Hello? Boleh ni. Okay, dah dengar. Okay, dah dengar. Yes. Oh, sorry, ada masalah internet. Tiba-tiba silu. Baiklah, no problem. Ada orang tanya ni, Azri tanya. Dia kata, ada tips tak kalau kita jumpa opening yang kita tak tahu? Kalau biasa kalau opening, kita tak tahu. Ikut kalau jumpa je opening flag, biasa ikut prinsipal je. Apa? Give the piece castling. Tu ikut prinsipal je. Nanti kita orang insya-Allah kita orang akan buat juga tips di opening lah. Saya juga perlu belajar juga opening dengan lebih baik lagi lah semestinya. Sini sampai berapa? Sebenarnya sampai 10:30. Cuma saya nak habiskan satu line lagi sebelum ni. Hari ni coach tak buat teka air. Sama Haji tanya. Dah teka dah tadi. Jawapan dia ialah Sky Juice. Kenapa hitam banyak sleep? Sebab hitam ngantuk dah gelap lah malam. Sebab hitam. Okay. Jadi sini ialah naik ke. Jap. Saya tersalah. Naik G4. Satu lagi yang saya tak analis. Mana satu? Naik F3 eh. Oh yes, line ni. Okay, thank you. Thank you kepada diri saya sendiri kerana jumpa. Knight F3, Bishop C5. Put pressure, tekanan dekat pawn dekat F7.
F2 push pun apa ni? Ha, ada tahu coach minum air apa? Air Nescafe kan, sebab dekat cawang coach tulis Nescafe. Nampak tak? Itulah dia panggil track. Ha, bukan saja opening track, water track. Okey, naik ke C6 eh. Lepas tu naik ke C6, keluarkan buah. Mana tadi? Bishop E2. Hitam castling, hitam dah selamatkan king, putih pun selamatkan king. Rook E8 memberi tekanan dekat pawn ni. Saya rasa sebenarnya dia boleh makan tapi dia hold dulu sebab anytime boleh makan. Start sebisinya juga Salam Ali, very good. Sangat bijak, jangan tertipu. Okay, naik ke C3. Lepas tu naik daripada C. Oh, naik daripada ni eh, makan sini. Tak boleh tahan. Naik makan, naik makan. Maka dalam posisi ni telah habis. Setelah habislah opening Budapest untuk mainline seterusnya. Ada banyak lagi kalau korang belajar. Ni hanyalah daripada satu buku yang saya, antara buku yang saya guna. Iaitu buku MCO eh. Modern Chess Opening. Walaupun tak modern sangat. Buku ni dah lama. Dah tua, dah tua dah. Ni daripada zaman Coach Khairul ni, tak jadi Coach Khairul lagi. Tak jadi Khairul lagi. Jadi, saya pun tak, saya je tepuk maksudnya. Jadi, apa-apa pun saya harap apa yang kita buat hari ini dapat memberi manfaat kepada korang lah, supaya korang lebih mantap dari segi opening. Dan ada opening barulah. Kadang-kadang kita tertanya-tanya nak main apa dengan apa tu opening orang main D4 ni, tak tahu nak main apa. Jadi kita dah belajar habis Budapest sedikit sebanyak lah untuk basic supaya korang dapat bermain nanti. Dan inilah bermulanya Budapest. Jadi air apa, saya lebih prefer air kosong. Saya suka air kosong untuk kesihatan lah semestinya. Apa tu? Cuba teka. Bakar dengan goreng sama tak? Cuba teka. Susahnya soalan. Boleh tak jangan tanya soalan susah-susah? Ha? Saya kan tak ada soalan susah. Saya dah tak ada nak fikir. Tadi Coach Khairul dah bagi saya puzzle rating 26. Lepas tu sekarang awak pula tanya bakar dengan goreng sama. Tak lama korang nak tanya apa pula? Adakah Roblox dengan dunia sebenar ni berbeza? Takkan berbeza? Tolonglah. Saya dah coach, saya ada soalan coach. Ya, coach. Bila nak kahwin coach? Bila ada jodoh. Ah, nampak tak jawapan tu. Sebelum nak tanya tu, tolong saya bagi hadiah cermin. Tengok sendiri dekat diri sendiri tu. Bila kahwin? Aku tanya umur pula. Thank you, sama-sama eh, Rimi Kasa. Baru tahu pasal benda ni. Nak last puzzle yang susah-susah. Coach, pernah makan? Pernah. Apa yang maksud pernah? Saya tak faham. Makan dengan minum sama tak? Ha ha. Nyam-nyam-nyam. Menarik juga. Okay, jadi saya harap korang dapat belajar sesuatu dah daripada opening ni. Dan membandingkan muzik pun dah okay. Saya rasa sedikit happy. Dan apa-apa pun, saya ucapkan ribuan terima kasih bagi sesiapa yang join, yang menonton daripada awal sampai ke habis. Dan jangan lupa untuk share lah kalau korang rasa apa tu live stream ini bermanfaat. Kita sama-sama share manfaat ini supaya lagi ramai orang dapat ilmu. Dan saya juga dapat belajar sesuatu lah daripada korang, daripada Coach Aaron, daripada coach yang lain juga. Okey, jadi saya harap korang stay safe, apa tu, jaga kesihatan fizikal dan mental juga. Dan jangan lupa untuk teruskan buat sesuatu kepada diri sendiri supaya kita menjadi seseorang yang lebih baik pada masa akan datang. Jangan main chess sahaja, walaupun chess perkara yang kita sangat suka, tapi kita ada kehidupan dan kita perlu stabilkan, balance semua benda dalam kehidupan kita supaya kita menjadi seorang manusia yang terbaik, insyaAllah. Okey, Coach Khairul ada apa-apa nak tambah? Tak apa-apa, itu saja tu. First time ni saya pun blur lagi. Kalau ikut kas sekarang ni saya pun masih blur lagi. Saya bertanya-tanya, saya tak punya depan. Kita sampai ke lagi. Tak apa, jadi kita pergi sama-sama. Jadi apa-apa pun, saya rasa live streaming kita sampai sini saja. Nanti kita akan jumpa lagi next week. Tapi apa-apa pun, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel XChess Academy. Dan jangan lupa untuk share juga. Jangan lupa untuk like Facebook page XChess Academy. Dan jangan lupa juga untuk follow Twitch TV XChess Academy. Dan kita akan jumpa lagi next week pada masa yang sama, iaitu pukul 9.30 malam pada hari Sabtu. Apa tu? Coach, saya dalam pertandingan. Oh, thank you. Game in Roblox. Nanti saya nak try main Roblox dekat nanti. Roblox.
Roblox. Okay, tapi apa pun saya harap korang enjoy lah live stream ini. Saya apa-apa pun saya happy kalau korang rasa enjoy dengan apa yang kami buat. Ya berarti enjoy dulu, kita akan dalam masa enjoy kita akan dapat cuba untuk tambahkan ilmu kita, eh. Jadi saya rasa itu saja live stream pada hari ini. Terima kasih semua dan saya minta maaf jika saya ada tersalah cakap atau terkasar bahasa. Yang baik hanya daripada Allah dan yang salah dan silap daripada saya. Jadi saya rasa itu sajalah untuk live stream hari ini. Kita jumpa lagi next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye. Okay, bye-bye. Coach Khairul, thank you. Bye. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum. Saya stop the music. Jumpa lagi next week. Bye-bye. Good night. Lagi. Okay. Okay, bye-bye. Okay, bye semua.